Satres Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap dua bandar sabu di Desa Perjuangan, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara. Masing-masing tersangka adalah M. Supri Azari, warga Lima Laras, Tanjung Tiram, dan Riki Chandra Santoso, warga Ujung Kubu, Tanjung Tiram. Kedua tersangka terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha kabur ketika akan diamankan. Dari kedua tersangka, petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti 4 bungkus narkotika jenis sabu seberat 29,9 gram, 2 unit telepon genggam, beserta 1 unit sepeda motor. Menurut AKBP Robin Simatupang Kapolres Batubara, kedua tersangka ditangkap petugas saat melakukan transaksi. Menurut pengakuan, tersangka sendiri sudah sering menjual sabu di daerah tersebut. Kini kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman minimal 6 tahun kurungan penjara atau maksimal hukuman mati. Nah, hasil daripada informasi masyarakat didalamin, dapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada agen atau pengedar narkoba tepatnya di desa Balai, Kecamatan Seibalai, Kabupaten Batubara ya. Nah, di situ ada transaksi narkoba jenis sabu. Nah, kemudian setelah dilakukan recover, dilakukanlah penangkapan. Ya, ditangkap dua orang yang waktu itu ya sedang membawa narkoba jenis sabu. Ini dibawa yang beratnya 29, ya, gram. Pelaku terancam hukuman berapa tahun? Hukumannya paling rendah 6 tahun, paling tinggi ya hukuman mati 20 tahun penjara. Itu puncak. Jadi kamu dibawa itu lagi di kendaraan? Siap, Pak, lagi di kendaraan. Di mana kenanya? Di Kodam. Udah sering kamu gonceng dia? Baru semalam itu, Pak. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.